Semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, aku mau share ke kalian tentang makeup-makeup murah tapi bagus buat kalian yang pemula dan juga remaja. So, buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. So, langsung aja kita mulai. Yang pertama, di sini aku punya BB Cream Everyday Beauty Balm Cream dari Wardah. Ini tuh mengandung SPF 30. BB Cream ini ada dua ukuran. Yang pertama adalah 15ml dan yang kedua adalah 30ml. Yang aku order ini adalah 15ml, harganya cuma Rp25.000 aja. Kalau yang 30ml itu harganya Rp40.000. Jadi buat kalian yang pemula, menurut aku kalian cocok banget menggunakan yang 15ml dulu. Kalau misalnya kalian ngerasa cocok, baru kalian bisa beli yang ukuran lebih besar. Oke guys, di sini aku udah siapin sponge dan sekarang aku mau aplikasikan di wajah aku. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan perbedaannya. Kalau yang sebelah sini tuh kelihatan kayak lebih cerah, tapi yang sebelah sini tuh kelihatan kayak nggak pakai apa-apa. Dan untuk yang BB cream dari Wardah ini tuh ada dua warna. Yang pertama untuk light, yang kedua untuk natural. Yang aku pilih ini adalah yang warna natural. Untuk review lengkapnya aku juga udah pernah bahas, kalian bisa klik linknya di description box. Yang kedua adalah concealer. Untuk concealernya sendiri di sini aku punya dari Madame G yang Got You Coverage. Ini tuh harganya benar-benar murah banget, cuman Rp20.000 aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih murah lagi, itu ada harganya Rp15.000 dari yang O2O. Ya, ini ada 3 warna. Yang pertama ada ivory, beige, dan juga tan. Untuk yang aku order ini adalah warna ivory. Aku gak tau sih ya guys, kenapa kalau misalnya aku pilih concealer itu, aku lebih suka yang warnanya sedikit lebih terang dibandingkan foundation ataupun BB cream. Makeup murah selanjutnya adalah Emeron Lovely White Compact Powder. Ini juga udah pernah aku review dan harganya itu cuma sekitar Rp7.500 sampai Rp10.000 aja. Dia ini memiliki 4 warna, yang pertama ada white, pink, beige, dan juga natural. Yang aku order ini adalah yang warna pink, karena aku mau order yang natural beige itu habis, jadi aku ordernya yang warna pink aja. Emeron Lovely White Compact Powder ini tuh mengandung SPF 22 PA++, mengandung Vitacinamide Advanced dan Jeju Orange Extra. Dia ini juga memiliki berat 12 gram, jadi menurut aku ini gampang banget untuk dibawa kemana-mana. Lanjut ke makeup murah berikutnya adalah eyebrow. Di sini eyebrow aku punya dua, yang pertama dari Madame G dan yang kedua dari Muka. Untuk yang Madame G ini tuh harganya sekitar Rp6.500, sementara untuk yang Muka ini harganya sekitar Rp9.000 sampai Rp10.000. Tapi bedanya untuk Madame G ini dia nggak ada serutannya dan juga nggak ada brushnya. Sementara kalau yang Muka ini dia lebih komplit, ada serutannya dan juga ada brushnya. Dan ada satu lagi yang benar-benar super murah lagi, yaitu Implora. Itu harganya sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000-an aja. Dia juga udah ada brushnya dan juga udah ada serutannya. Dan di sini aku mau pakai dari Muka aja. Lagi ke makeup murah berikutnya, di sini aku punya dari Madame G yang To Go Makeup Kit. Jadi dalam satu palet itu ada berbagai macam makeup, mulai dari highlighter, eyeshadow, blush on, dan juga contour. Untuk harganya sendiri ini benar-benar super murah banget, cuman Rp35.000 aja kita udah dapetin satu palet ini tuh isinya banyak banget makeup. Jadi kayak yang udah aku sebutin tadi, dia ini ada dua nomor. Yang aku order ini adalah nomor 2, jadi kurang lebih warna-warnanya tuh seperti ini. Oh,
Nah guys, setelah aku menggunakan eyeshadow, sekarang aku bakal lanjut menggunakan contour. Lanjut lagi ke makeup murah berikutnya, dan makeup ini tuh udah pernah aku review juga, yaitu eyeliner dan juga mascara dari Madame G. Jadi dalam satu paket ini tuh udah ada eyeliner dan juga mascara. Ini aku order harganya sekitar 30.000. Jadi kalau misalnya kalian bandingkan 30.000 dibagi 2, yaitu mascara harganya 15.000 dan juga untuk eyeliner harganya 15.000. Tapi kadang juga suka ada promo, jadi harganya tuh cuma 20.000 aja. Untuk eyelinernya sendiri, dia ini berbentuk spidol, jadi cocok banget buat kalian yang pemula yang baru mau belajar pakai eyeliner. Lanjut lagi ke makeup murah berikutnya, untuk riasan bibir, di sini aku punya 3 makeup murah. Yang pertama ada lipstick dari Mirabella Cheek, kemudian yang kedua ada dari Sisu, ini yang udah pernah aku review juga. Dan yang terakhir aku punya dari Madame G, ini harganya cuma 17.000 aja. Oh ya, untuk yang Sisu ini harganya sekitar 13.000 sampai 15.000. Untuk yang Mirabella sendiri, ini kurang lebih warnanya seperti ini ya guys. Jadi dia lebih ke pink-pink tua gitu. Sebenarnya masih banyak lagi warna-warna lainnya. Untuk yang Madame G sendiri, di sini tuh warnanya kayak lebih ke orange gitu. Ini aku order yang 424. Sementara untuk yang Sisu, di sini aku beli yang raspberry yang kode 116. Jadi dia warnanya agak sedikit tua, lebih ke unguan gitu. Ya, di sini aku bakalan pakai dari Madame G aja. Hasilnya dari makeup-makeup murah yang udah aku order, jadi kalau aku hitung-hitung harganya itu nggak sampai 200.000, kita udah dapetin makeup full muka kayak gini. Dan gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya rekomendasi-rekomendasi makeup murah tapi bagus, kalian juga boleh share di komentar supaya aku dan teman-teman yang lain tahu. Oke guys, sekarang aku mau benerin kerudung aku, habis itu aku bakalan balik lagi. Nah guys, ini dia hasilnya. Jadi kurang lebih makeup looknya itu kayak gini. Dan menurut aku ini benar-benar simple banget dan bisa kalian coba untuk remaja dan juga pemula. Cukup sekian dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh sosial media kalian. Dan pastinya jangan lupa juga untuk di klik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video.